Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para pengunjung YouTube channel Candil Kode. Apa kabarnya nih? Aduh, udah lama banget saya nggak update kontennya di YouTube karena untuk beberapa minggu ini saya sibuk offline ya, mohon maaf banget. Terus sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah dukung YouTube channel Candil Kode ini dan juga ngasih rating di profil Google dari Candil Kuya ya. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan lebih detail ya dari blog Candil Kode ini ya, untuk lebih menavigasi kalian para pengunjung YouTube channel Candil Kode dan juga blog dari Candil Kode ini dan tentunya mudah-mudahan apa yang saya share bisa bermanfaat lah buat kalian yang sedang belajar programming ya. Ya, mudah-mudahan tipis-tipis bisa menambah ilmu dan juga wawasan. Nah, di dalam YouTube channel Candil Kode ini saya memberikan video-video demo atau gambaran layout dari source code yang dibagikan ataupun web design HTML, CSS dan juga JavaScript. Dan tentunya untuk file dari video yang didemokan di YouTube channel Candil Kode ini semua saya update di sini ya, di blog Candil Kode. Kalau misalkan bingung nih, kalian tinggal ketik aja, ada kolom pencarian yang sudah disediakan atau di navigasi sebelah kiri untuk tampilan desktop ya. Sini ada banyak ya. Dan untuk akhir-akhir ini saya nyoba buat share untuk pemula nih yang belajar HTML, CSS dan juga JavaScript ya. Ini bisa kalian pelajari. Ada tools kode editor, ini ada HTML, CSS, JavaScript, terus ini hasil dari codingan ini ya. Bisa kalian coba di ponsel juga.
Nah, ini bisa diperbesar ya. Terus kalian bisa download codingannya. Untuk nama HTML, CSS, JavaScript. Kalau udah bisa, kalian hapus ini. Ini dihapus. Nah, seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa sedikit membantu kalian ya dalam belajar dunia programming bersama YouTube channel Candil Kode dan juga blog dari Candil Kode ini ya. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.